cocok ya. Terima kasih Ibu Bapak hadirin, dipersilakan. Dinamika-dinamika yang terjadi di lingkup manapun juga tidak terkecuali di lingkup kita. Tim KC dan dibantu dengan tim kecil para pimpinan ormas, dan kemudian hasilnya kita akan gelar secara paripurna dalam pelaksanaan kongres. Momentum kongres ini adalah momentum yang terbaik agar menyatukan keseluruhan visi, orientasi, langkah dan perjuangan. Pasca Betawi bukan lagi sebagai ibu kota negara. Mudah-mudahan prakongres ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang baik untuk Betawi dan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Jajingnya Ababe, Ayah dan Darmawan, aku salah satu panitia acara nih. Alhamdulillah. Satu kehormatan buat kita semua ya, abang-abang ya. Ini mari kita bisa melakukan acara prakongres Persatuan Amanah Suku Betawi. Jadi di sini kita semua rame-rame kerja bareng membawa Betawi go to the next level, insya Allah. Amin. Jadi untuk Betawi maju, Indonesia lebih maju lagi. Jadi insya Allah ini baru acara prakongresnya, insya Allah prakongresnya dalam 1-2 pekan ke depan. Yang penting kayak kita di Betawi bilang ya bang ya, Al-Harokah Barokah. Izinkan ayah nutup dengan sedikit pantun, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para kaum Betawi jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Terima kasih.